Kacau lah. Ini nanti air panas kena yuk. Hey. Siap. Nasi tak tahu lagi. Rescue lah. Sebab dia. Pandan je sen. Dia letak pandan, daun pandan. Daun pandan, lepas. Ya, kau tak ada video. Mungkin tu ling wai lo. Kalau dimasak, letak masak santan. Letak santan. Masak santan. Masak santan kan? Janji semua bahan masuk. Ada santan, ada gula melaka, ada sotong, ada pulut. Ada pulut kan? Kalau sotong kejap je. Dah pekat punya kan, nanti pekat punya kan. Haa.
nanti pulut tu masak dia pekat. So nak tambah santan tak? Tak apa, nanti boleh tambah. Nanti boleh tambah. Tunggu dalam 20 minit eh. 20 minit. Hangit ah. 20 minit. Api kecil ya, api kecil. Ya, aku tak nampak api. Selalu pun tak tahu api tu besar ke kecil. Tak macam api. Jadi kita tunggu masak ke tak. Kalau tak jadi, pukul you lah. You bagi tahu mak. Pulut dia kurang rasa santan je lah. Tadi saya dah tanya pulut macam ni dendam ke gaya lah. Dendam saja. Mana tahu. Saya pun saya nak makan dendam. Sendiri pun tak tengok resepi. Ai pula. Manis baru tambah. Okay. Itu rasa boleh tambah nenas. Ha. Oh. Tak. Yang mak potong semalam tak? Tak, itu lain. Ini lain. Bentuk dia lain. Cantik. Itu ni. Ha. Dia ni lagi, ini lagi manis. Ini lagi manis. Dah masak aja ni ya. Bau dah ada. Rasa belum lagi. Belum. Jangan makan banyak santan hangat. Tak boleh, tak elok untuk orang tua. Tak boleh. Angin perut angin. Orang Cina selalu cakap makan ni perut angin lah, panas lah. Orang Cina panas. Ha, perut angin lah, badan panas lah. Kalau pulut-pulut kata nanti pun angin. Biasa orang kat apa pun santan, santan banyak, santan, santan, santan. Tapi santan banyak tak baik. Lepas tu sakit kaki yo. Oh, tangkucun. Apa tu? Kolesterol. Kolesterol. Oh. Kolesterol tinggi. Kakak Ipa saya buat sendiri punya. Oh, handmade. Kau pakai apa? Manis sikit. Handmade es krim. Susu yang banyak. Dengan itu. Ini empat. Susu pekat. Sepekat sebab buat sahabat. Dua atau setengah silap. Kau boleh buat satu atau satu. Oh. Sebab itu Oreo ada itu dalam krim. Ada krim. Manis dah. Biar satu atau kita tu lupa buat dua setengah jadi manis dah. Ini ya, di empat atau di sini. Whipping cream. Dibawa balik. Oh, ya. Ini yang ah, iyalah. Saya beli. Ini 400, 100. Bagi itu pauk ini buat dulu. Sampai dia air jadi model itu pauk. Nah, pauk pun kacau, Mak. Tunggu, Mak. Kacau. Sampai dia tetap itu milk. Sui tak dan pauk pun. Oh, dari buih-buih. Oh, sampai dia air dari buih-buih. Dia test lah. Cuba, okey. Kau letak itu susu. Kamu dengan Oreo satu kali dah kampung. Beli Oreo. Kalau kamu kalau mau ni, susu tu lagi sikit. Gula merah pun boleh masuk. Boleh Milo. Boleh buat Milo. Tapi Oreo tu manis. Buat Milo. Milo Oreo tu cian. Haika. Dah main. Dah. Dah 2 minit. Ini budak ni nampak air saja. Ada. Ah, masuk. Okay. Siang oh. Dah. Sebab gula melaka dia. Oh, you pandan ye. Cuba mak try. Manis tak?
gas ke ya, panas kan. Ah, nak, nak try tak? Jangan manis sangat. Ada manis. Dia sekarang dia belum cukup pekat. You tak. Kenapa? Tak terasa. So, I talk. Dia rasa lah. Lantan buat manis. Kena tambah gula Melaka. Manis lah. Boleh tambah sikit lagi. Nak tambah. Nak air kopi lama, dia tak keras lah. Oh, kalau dia dah campur kan, dia keras. Lama dia sudah gula, dia keras. Kalau betul-betul makan, ini saya beli dari mana tahu, dari Melaka. Saya pun tak pandai lah, sebab itu hari dekat dengan kawan pergi. Nanti beli yang dekat. Dah cukup? Cukup. Beli ni, macam punya. Dia lain, dia bulat. Dia panggil keringet. Satu keringet. Biasa letak berapa? Tiga. Ini pakai timbang tau. Beli pakai timbang. Satu kilo tau berapa saya dah buka. Lantai dia berapa? Lain sikit. Ceng. Cuci dia dah cuci tangan. Ah, cuci lah. Okey. Gosok dulu. Gosok. Gosok. Cuci buat. Table. Katiao. Aduh. Nanti bapa kerja ni. Wow. Dia punya kuah sudah pekat. Sangat ini pun dah masalah. Sampai dia pekat. Cuci. Ada buka. Cuci ya, buka cuci ya. Ada. Buatlah itu. Cuci mulut. Cuci. Masuk mulut. Konok kuatlah lu. Sikit-sikit dulu. Dah. Sibuk lah budak. Namai ai. Dah lah eh. Dah lah. Ya. Masuk mulut. Gosok mulut. Oh, mulut. Tengok ah. Oh, tu dah. Dah ada warna. Kacau biar dia kacau lah. Kacau lah. Sedap bang. Orang lain buat ketupat balas. Kita buat ketupat sotong. Bagi mak motor cuba makanan Kelantan. Sawiku.
Yeay. Ya, rasa tak tahu lagi. SPU lah. Rasa sebab dia hangus. Memang pasal kalau tak ada dia main rasa okey. Kita tengok ni SPU. Apulah. Resipi mak kau jangan sepian. Resipi Facebook. Facebook tu ada tak.